Akan diri di hadapan para murid dan kepada mereka Tuhan Yesus bersabda, damai sejahtera bagi kamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama kamu. Anak domba Allah yang harus bersaksi di atas segala kami. Anak domba Allah yang harus bersaksi di atas segala kami. Anak domba Allah yang harus bersaksi di atas segala kami. Para saudara yang terkasih, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya datang atas kehendak saya, tetapi saudara saya. Tubuh Kristus yang akan kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Siapkan tulis komun dari mana? Thank you.
Berkatilah para hambamu yang masih akan meneruskan jalan perziarahannya. Semoga kau anugerahi dengan rahmat, sukacita, semangat, dan keselamatan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaannya di dalam perayaan Ekaristi pada pagi ini. Terima kasih kepada para petugas liturgi, para ibu diakon, lektor, kemudian kelompok kor semua, kelompok kor, organis, tata laksana, dan miskinan yang tidak kelihatan. Pokoknya terima kasih untuk semuanya sehingga Ekaristi kita bisa berjalan dengan agung. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat pengurusan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hidupkan karya-karya kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.